judul dan thumbnailnya ya guys ya. Kita bakalan coba langsung aja menggaca gacha gimang lagi epic gratis. Gila, happy Sunday semuanya ya. Kita coba ya, gue mau coba keberuntungan gue, apakah gue bisa mendapatkan epic lagi. Kemarin-kemarin kita udah gacha yang 7 kali Tower of Spurs, sekarang 4 kali nih guys ya. Langsung aja kita gas, let's go. Bentar dulu, lihat koin lu. Aduh, kok betah koin segitu? Nih, gue kasih saran ke kalian, langsung aja ke Zetroof ID, ke Instagramnya ya guys ya. Kalian bisa top up di sana dengan harga yang murah teman-temannya. Pengerjaannya cepet, testimoninya udah bejibun, gak usah diragukan lagi ya guys ya. Langsung aja follow dan juga order teman-teman. Emang boleh semurah ini Zetroof ID? Oke guys, so hari ini langsung aja ya guys ya, gue udah ambil semuanya sih, udah ambil semua nih ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, kemarin kita udah dapet itu ya, udah dapet Van Basten ya guys ya. Bentar nih, kan gue kemarin udah dapet Van Basten. Apakah kalau misalkan gue mau gacha lagi itu bisa dapet 2 lagi gitu ya guys ya? Maksudnya bisa dapet lagi nggak nih gitu kan? Oh enggak guys, oh enggak. No, lihat di situ 150 ya tadinya. Sekarang 143. Oke, berarti kayaknya gak bisa dapat kembar lagi, guys ya. Oke, mantap nih, Bro. Coba kita lihat ya, guys ya. Kita lihat. Oke, udah abu-abu. Udah ini, guys. Udah gelap warnanya ya, guys ya. Oke. Jadi seperti itu, guys ya. Untuk kalian yang udah dapat epic misal kayak Van Basten yang kemarin-kemarin terus kalian mau gacha lagi, itu udah di sini gak bakalan bisa dapat lagi, guys ya. So, gua bakalan coba incer mungkin Rosiki ya, guys ya. Yang belum gua dapat sih Rosiki Van ini sih, selain pokoknya selain ini, guys. Selain Van Basten sama Julio Cesar ya, Lizarazus juga belum pernah gue, belum pernah dapat. Tapi gue pengen Park Jisung sih guys. Apakah gue bisa? Langsung aja nggak sih? 7 kali nggak sih guys? 7 kali klik nggak sih cuy? Oke, 4, 5, 6, and 7. Langsung aja boy, mencoba keberuntungan di hari Minggu ya guys ya. Let's go. Kalian udah bisa gacha lagi gak guys? Coba komen di kolom komentar kalian dapat apa guys. Tapi di sini gue pengen gacha dulu ya, free. Let's go guys. Kalau misalkan dapat sih gue nggak tahu lagi guys ya. Dapat dong. Sulit sih guys. Ya sulit sih anjir. Ya sulit sih, sulit guys ya. Sulit untuk dapat lagi sih, sulit sih guys ya. Oke. Siapa nih? Mayan lo dapatnya lo. How Felix. Kita dapat Joe Felix guys ya, pemain decul ya, klub kesukaan saya. Mantap. 7-9 yang kalah 4-1. Blok. Oke, jadi di sini ada Joe Felix adik-adik ya. Kita dapat Joe Felix, Bro, bukan Pepik ya tapi ya guys ya. Oke, gak apa-apa dan kita bakalan coba langsung gas lagi ya guys ya. Ada 3 kali kesempatan lagi guys. So, gua bakalan coba langsung aja klik Park Jisung ya ya. Box to box, mantap ini, Bro. Karena gua buat squad ini juga, buat squad apa namanya? Squad MU ya guys ya. Gila guys, lihat di sini ada double touch ya, Bro. Ada double touch, terus dia juga bisa pinpoint crossing, ada track back-nya. Wah, ini keren si Park Jisung ya guys ya. Ini wajib kita review nih kalau dapet guys ya. Makanya kalian like dulu dong biar gua dapet guys, nanti kita review col ya. Pokoknya review gua tuh langsung di divisi ya, tidak main-main event. Apa itu ecek-ecek, Bro? Kita bakal coba langsung gas di sini, Bro. Semoga aja bisa dapet ya. 3 kali kesempatan lagi guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, udah di like, langsung aja kita gas free gacha. Let's go. Park Jisungnya mana, Bro? Come on. Susah ya, susah bro ya, kali nggak susah ya. Aduh, kemarin-kemarin gue juga hoki banget tuh ya, dapat Van Basten teman-teman ya. Ini juga gue gak tahu nih bakal dapat lagi atau enggak. Kabret Konami, aduh, Kastakne, buat apa Kastakne? Ah, nggak pernah kenal, viewers gue juga ada yang kenal nggak Kastakne guys. Oke, yang penting di sini 2 lagi guys ya, 2. Let's go guys ya. Semoga aja bisa deh ya. Semoga aja bisa lagi ya guys ya, dapat ya. Gua pengen banget dapat lagi, cok ya. Karena orang-orang ada yang dapat 3, ada yang dapat 4. Anjing, bisa-bisanya, cok. Bisa-bisanya, anjay. Kok bisa gitu bisa dapat 2, 3, 4 gitu. Bro, gua dapat 1 doang nih. Ayo dong. Ini sisa 2 kali gacha lagi, guys. Let's go. Yuk, masa saya gak bisa hoki lagi sih di hari Minggu yang cerah dan indah ini, Bro? Langsung aja kita bakalan gas. Let's do the go. Let's go. 100 koin gratis. Gratisan ini, Bro. Alah. Woi, dapetin dong Konami. Gila lu ya. 4 kali gacha nih, Bre. Aduh, sisa 1 kali gacha lagi, guys. Sisa siapa, Bro? Oliveira. What who the fuck Oliveira, Bro? Pala kayak gini, Bro. Gak jelas lah. Gak jelas banget, cok. Gak jelas banget ya guys ya, sumpah. Anjing. Sebel gitu Oliveira. Apa sih Oliveira, so asik lu ya. Sumpah lu so asik sih. Oke, dan di sini ada 1 kali gacha lagi, guys. Guys, 1 kali gacha lagi, guys. Guys. Please. Kasih gua kekuatan. Guys ya.
kasih kalian cakranya, bro. Sekarang juga ya. Biar hoki, guys. Let's go, teman-teman semua. Apakah X69 bisa mendapatkan epic di hari Minggu ini, guys, ya? Satu kali gacha lagi, bro. Satu kali gacha lagi, guys, ya. Please, man. Sisa pemain ada 140. Kemungkinan dapatnya mungkin 0,00001%. Tapi gue percaya, ya, guys, ya. Ini bakalan dapat. Let's go. Gratisan. Epic. Let's go. Boom! Aduh, sebel gitu, boy. Lozano Lobeto, anjay. Sebel banget, coy. Ini dari klub mana, ya? Lisensi dong, Konami, beli lisensi, hey. Saya pusing ya lihat logo-logo yang gak lisensi begini ya. Lozano Lobeto, anjay. Apaan, bro? Ya ampun, berapa tahun anda? 30 tahun, tuir. Weird to weird. Ada aja pemain-pemain kayak gitu ya gue dapet ya, guys, ya. Buset, pas banget lagi 900 tuh. Gue pengen buang-buangin pemain deh, guys. Ini 900-an parah banget dah. Banyak banget ini, coy, pemain-pemain yang gak guna gitu ya. Aduh, ya udahlah, ini kita hapus ya, guys. Bentar. Ini hasil gacha kita deh, guys, ya. Hasil gacha kita ada yang pertama tadi Yovelik, terus yang kedua ada Castagne, ketiga ada Oliveira, dan keempat ada Lozano. Ya mantap itu, pemain-pemain tai semua yang kita dapat ya, guys, ya. Ya udah. Jadi, ya seperti ini, guys. Kalau misalkan dapat pemain ini, kita buang ya kan, lumayan. Bisa dapat apa? Poin program ya, program latihan, tai banget dah. So, jadi begini ya, guys, tutup video kali ini. Teman-teman semua gila ya. Gua gak dapat, cok, gak dapet. Gue masih iri aja tuh sama orang-orang yang udah dapet 2, dapet 4, bahkan ada guys yang dapet 4. Gila, anjir, itu hokinya cemana lah. Kasih tutor dong, ini gue begini banget dah. Nih ya, kemarin kita udah dapet ini, guys, tuh, dapet Van Basten ya, guys, ya. Karena gue udah punya Van Basten, jadi gak terlalu excited. Cuma setelah dipikir-pikir, Van Basten lama gue tuh udah mau habis, guys, kontraknya ya, guys, ya. Nah ini nih, guys, ya, ini yang udah lama. Oh, 12 hari lagi, cok. Nah itu makanya gue ada senangnya juga. Ini 12 hari lagi udah mau berakhir. Karena yang ini kan baru nih ya, baru kita dapetin tuh ya. Sisa kontraknya masih panjang banget, 360 hari, bro. Ya, jadi mungkin segini aja tuh video kali ini, teman-teman semua. Guys, coba komen di kolom komentar, guys, ya. Apakah kalian ada yang dapat epic gratis lebih dari 2, guys? Kalau misalkan ada, wah, coba komen dapat apa aja, guys. Kalau misalkan kalian dapat Park Jisung sih, gue iri sih, guys. Sumpah jujur iri sih. Ada double touch ya soalnya. Bagus kayaknya pemain ini, guys, ya. Gue akan ambil pamit. Keep charming, work hard, and love, and see you in the next video, bro.